ditambah dengan bingsu ni memang menyangkut, yeah. Memang menyangkut hati kita. Assalamualaikum. Okey, untuk pertama kalinya dan untuk episod pertama, ya, kita akan menjelajah satu Kelantan. Sebelum tu jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa like. Kalau ada suggestion ke komen-komen di bawah. Yes. Kali ni kita akan pergi mana kah? Kita akan bawa anda semua makan dekat satu kedai ni yang sememangnya famous dan juga sedap. Dia memang terbaiklah. Untuk dessert-dessert ni penggemar-penggemar kopi, penggemar-penggemar kek. Memang sesuai. So, anda nak tahu. Tunggu apa lagi? Let's go. Jom. So, anda hari ni kita bawa khas untuk anda semua. Kita bawa anda makan minum dekat Jiwa Kopi dan Bingsu. Jom kita. Selamat datang ke negeri Kelantan. Negeri bertua. Rakyat saya menyayang. Pastikan. Hello. Okey, inilah dia menu-menu dia. Kita ada kat sini cheesecake bingsu, kita ada almond latte. Betul. Kita ada spicy Korea chicken, kita ada grilled chicken chop. Ya, lepas tu kita ada spaghetti carbonara. Yeah. Lepas tu kita ada Nutella cream. Lepas tu yang paling special kita ada mango bingsu. Lepas tu Ika order iaitu caramel latte ice. Wow, dia memang taste dia memang sedap. Nampak dia punya caramel tu. Lekat. Melekat-lekat dekat ni. Wah, sedap. So, kita cuba rasa dulu. Boleh. Okay, so, Ika akan perkenalkan dulu. Ika order spaghetti carbonara. Yeah. Dia punya tester memang krim, berkrim, cukup lemak. Memang nampak pekat. Betul, kan? Betul, Kak ni. Ya. Yeah. Okay, so kita try dulu spaghetti carbonara ni. Ya, yeah, cuba, Kak. Wow. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Wow. Bolong nama dia. Wow, sedap. Dia punya tester memang cukup berlemak, berkrim. Dia punya rasa tu memang cukup masin, manis, semua ada cukup lengkap. So, Pony order apa pula? So, ini Pony rasa nak rasa grey chicken chop. Sekejap, kita cuba sikit. Yeah. Wow. Okay, dia ayam dia lembut. Dia macam dia tak overcook. Dia macam half cook dia, macam texture dia macam sedap. Wow. Dia masak. Dia macam juicy. Fresh itu. Macam mana dengan dia punya texture kuah? Kuah dia memang kata rasa dia punya black pepper tu. Tapi dia macam tak pedas sangat. Sekarang ni Ika nak perkenalkan dia punya pencuci mulut, iaitu mango bingsu dengan sosnya. Okey, kita tengok. Wow. Memang Ini kalau Kelantan ni memang manis-manis ni. Memang betul. Favorite lah. Yang paling Ika suka pot ni, dia apa punya krim ni, dia banyak letak ya. Okey, kita cuba dulu. Wow. Memang wow. Memang wow. Paling dengan wow. Dengan makan tengah-tengah hari, dengan kepanasan yang memang panas, ditambah dengan bisu ni memang memang menyangkut hati kita. Okey, sekarang ni kita tengok cheesecake bingsu. Okey, kita ada biskut, dia punya ais, lepas tu dia punya krim dan dia juga dia punya sos. Ini dia punya sos. Mula-mula kita tuang sama dia. Wow. Ini cheesecake. Cheesecake bingsu, betul ke? Betul. Okey, kita rasa dulu. Boleh terasa dulu. So, kita ambil dia punya ni sikit. Macam mana rasa dia? Dia punya manis tu memang tak Kelantan lah kalau tak manis. Dia memang manis.
dia punya rasa biskut tu memang rasa cheesecake. Okay, so kita beralih kepada cake dan juga spicy Korean chicken. Okay, kita cuba cake ini, cake Nutella cream. So dia selain pada Nutella cream, kita ada red velvet, kita ada apa lagi kak? Burnt cheesecake, macam-macam lagi cake lah. So kalau datang sini penggemar cake tu boleh datang. Kita rasa dulu Nutella cheesecake ni macam mana. Oh, dia memang lembut. Ini memang dia punya Nutella. Nutella rasa ada. Dia punya cream, rasa cream, rasa lemak-lemak sikit. Dia tak muak lah, tak muak sangat. Dia tak manis, tak tawar, dia perfect. So Ika akan pindahkan untuk anda, iaitu spicy Korean chicken. Ya, tengok dia punya ayam. Kalau tengok tester dia, memang nampak dia punya spicy. Lepas tu dia letak bijan-bijan ni dekat atas tu. So Ika akan cuba. Nah, Ika akan cuba rasa dia punya ayam ni. Oh, rasa ke luka? Untuk kanak-kanak juga Ika boleh rasa, mereka boleh cuba dia punya spicy ni. Sebab tester dia memang kurang pedas. Kurang pedas. Terbaik lah jiwa ni. Pelbagai peringkat umur lah boleh datang ke sini. Boleh cuba? Ya. Okey, kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah, dia tak pedas tapi dia rasa lah sikit. Okay, macam sesuai lah, budak-budak pun boleh makan. Betul, dia punya sos pun memang sedap. Sedap, bukan dia perfect. Dia punya juicy. Okay. So untuk anda semua yang nak rasa spicy chicken Korean, cake ataupun dessert lain, boleh kopi. Datang. Juga penggemar kopi. Memang kita jiwa ni dia spesialis kepada kopi. So mana yang penggemar kopi boleh datang. Memang sesuai lah. Memang betul. Tempat ni memang syurga lah bagi korang yang penggemar kopi tu. Betul. Dia punya suasana kedai juga memang orang kata sesuai untuk para remaja ataupun siapa-siapa yang nak, orang kata nak hilangkan stres, boleh datang ke sini. Sebab dia punya suasana memang cantik. Yang tenang. Tenang, yeah. Wow, perut kita pun sudah kenyang. Sangat-sangat. Ya, so memang berbaloi lah kalau korang tengok tadi macam kedai-kedai dia dengan makanan, dessert-dessert dengan bingsu dia. Betul. Memang special. Harga lah. Harga sememangnya mampu milik berpatutan. So betul. Untuk anda semua boleh datang dan cuba dekat Jiwa Kopi dan Bingsu. Ha, dia punya makanan memang sedap. So kalau dia ada tiga cawang kan? Betul. Sebenarnya dia ada di Jiwa Bingsu, Kopi dan Bingsu di Kubang Krian. Jiwa Kopi dan Bingsu di Teliput dan sebelah dia ada Jiwa Pizza. Wow, sangat menarik. So untuk anda semua yang nak datang dekat bercuti ataupun yang nak tengah mencari makanan yang western singgah. Boleh datang dekat Jiwa Kopi dan Bingsu ini. So kalau anda ada cadangan ke ada suggestion kedai-kedai, boleh komen di bawah dan jangan lupa subscribe. Okay, so kita akan jumpa untuk next episode. Untuk Terjah Makey. Untuk Terjah. Yeah.